Tempeng, kamu tembak tuh. Eh, julek. Sampai helmet HP, anda kada. Ini kenapa ini tuh? Ikan kuleti bagus dapatnya 100. Nih, ini 100. Nah, ini kenapa 50, 30, 25? Bagus itu julek. Apa yang bagus ini? Ulun bagiwan kawal. Wah, ikan tuh, sempat tunggu aku. Aku tunggu ikan. Nah, itu masih kayak main HP. Anak-anak, aku tapak di burit nih, anak-anak. Ikam nih tuh, hai, HP aja dikucik. Makanya nilai ikam nih gugur menciruk tuh, kada. Ikam tuh, hai, malam nih lah, belajar dengan julak. Kami pari supang aja. Tuh, nih, ikam isi. Sudah, kadung sebuah mainan. Itu gawe ku catok nih. Isi. Baik. Berapa 10 kali 4? Bisa kada? Bah, ikam nih tuh yang menguap main HP tahan berjam-jam. Gawi kini aja kada sampai 5 menit menguap sudah. Bisa kada? Bingung juga kai. Masa 10 bagi 2 aja kamu kada tahu tuh. Kini aja sudah, ikam lah diisi wadah 10 buting. Ikam bagi dan kawal ikam 2. Berapa? Kada kanyang juga kai. Aduh! Lain yang itu tuh hai. Ikam nih dasar pangang bujur kepintaran memang. 10 bagi 2 tuh ya 5. Tulis itu 5. Sudah jelak. Nanti dulu, bujur kada. Ini salah tuh, hai. Ini juga salah. Ini salah. Ini aja bujur, salah. Ini bujur. Aduh. Nih. Julak bari lagi ikam soal lah. Karena ikam gawe. Kalau sudah kayak julak. Sudah gak tuh? Tuh, dah ikam kenapa? Ano jula kai, tadi ulun teguring, tahantuk ke meja. Aduh, tuh, eh. Sudah gak tuh? Sih, coba lagi. Aduh, tuh. Ini salah, ini bujur, salah. Bujur. Nih hitung kita stop aja dulu. Baca lagi. Nih. Baca tuh. Wa awa en hewan. Mama meruru papa ka en merupakan bebe en ben de ada benda. Hidup. Ada benda. Tuh, ini tuh hai kalau julak mengajari ikam setiap hari bisa gila tuh ikam julak nih. Pembaca kada tapi lancar, menghitung juga kada tapi bujur. Kena sudah, kena tuh hai julak daftarkan ikam di bimbel aja yang parak-parak sini aja, di bimbel jikri aja. Ikam itu hai, banyak main game bang.
bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bimbel apa? Bimbel jikri kah? Sini nih, wadahnya tuh nah, di situ masuk aja silahkan, Ben. Jalan. Masuk aja. Itu. Okay. Ya. Jalan, mau jalan. Ini bimbel jikri ya? Enggi, bujur kenapa? Anak datang. Siapa? Ponakan. Oh, enggi, ah, silahkan masuk. Anu Nacil, keponakan ulun nih si Utuh Bangang hendak belajar di sini. Bimbel jikri itu apa gerang? Jadi bimbel kami ini bimbel khusus untuk calistung jula. Calistung itu khusus untuk membaca, tulis dengan hitung. Jadi anak-anak yang kesusahan membaca, kesusahan menulis, kesusahan berhitung di sini jula wadahnya. Nah, kalau kayak Utuh Bangang ini kira-kira masuk ke umurnya nih 8 tahun sudah. Cuma kelihatan tua aja, Bang. Bisa juga, Kai. Jadi di sini, di bimbel kita ini, bisa untuk anak usia pra-TK, TK, dan SD. Jadi kalau untuk SD itu, yang kada lancar maca, bisa maksimal tuh umur 8 tahun juga. Utuh Bangangnya bisa masuk sini. Nah, pas sudah itu sudah. Cocok sudah kampungnya di sini. Bah, mengajari Utuh Bangangnya sakit kepala juga. Pokoknya hampir anak setelah tuh sudah. Karena main-main sudah, di sini sudah. Cuma celai, kesehatannya apa aja. Jadi persyaratannya dulu, ini mengisi formulir pendaftaran dengan membayar uang pendaftaran, itu aja dulu, Kai. Nah, Cil, jadi hari apa aja bimbelnya nih? Jadi kami bimbel di sini, Senin sampai Kamis dulu. Senin pagi ada, sore ada. Jadi kayak apa? Utuh nih, anak kelas yang pagi dah, sore dah. Ikam sore juga lah. Soalnya Utuh nih sekolah pagi. Oh, pagi lah. Nah, jadi bisa sore. Sore jam 4 ada. Baik tuh, apa itu salah? Oh baik. Maaf julak lah, kalau orang tuhannya kan di dalam julak kai, di luar aja nunggui kerawat di dalam. Baikin untuk belajar sudah. Ingat itu, pian sabar aja lah menghadapi Utuh Bangang ini. Mudah-mudahan aja pian gede-gede gak ulang.